Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina May yahdillah falamudillalah Wa may yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Ya ayyuhan nas usikum wa iyyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun Qala ta'ala Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Qala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Ma'asyiral muslimin Jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya. Wallazi ba'atsa fil ummiina rasulam minhum. Dialah yang mengutus Rasulnya yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Yatslu alaihim ayatihi yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya. Wayuzakkihim dan yang menyucikan mereka. Wayuallimhumul kitab wal hikmah dan yang mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan hikmah yaitu sunnah. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kebaikan satu kaum jika mereka senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kalian senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar. Dalam hadis lain dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Kemudian,
senada dengan hadis di atas ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyampaikan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Wa man da'a ila dolalah kana alaihi minal ismi mitslu asami man tabi'ah la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa yang sama dengan dosa orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi dosanya sedikit pun. Rawahu Muslim. Kemudian Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu juga menyampaikan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namla fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Sesungguhnya Allah dan para malaikat dan penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di sarangnya, mereka semuanya memintakan ampunan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, di antara keutamaan berdakwah atau mengajak kepada kebaikan adalah yang pertama, mengikuti para nabi dan mencontoh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. "Ad'u ila Allah 'ala basirah." Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. "Ana wa man ittaba'ani." Saya dan orang-orang yang bersama dengan saya. "Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Dan Maha suci Allah dan saya tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Yang kedua, merupakan sebagian sebab-sebab kemenangan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asri," demi masa atau demi waktu asar. "Innal insana lafi khusri," sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. "Illal ladzina amanu," kecuali orang-orang yang beriman. "Wa 'amilus solihat," dan mereka senantiasa beramal soleh. "Wa tawasaw bil haqqi," dan mereka saling berpesan dalam kebenaran. "Wa tawasaw bis sabri," dan mereka saling berpesan dalam kesabaran. Yang ketiga, merupakan sebab-sebab yang mendatangkan kemenangan melawan musuh-musuh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Yang keempat, pahalanya kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata insan in qatu amaluhu illa min salasatin." Apabila meninggal manusia, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga hal. "Min sodakotin jariyah," sodakoh jariyah atau wakaf. "Wa ilmin yuntafaubih," dan kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, "Wa waladin solihin yada'ulahu," anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi siapa saja yang menyampaikan sabda beliau, ya, siapa saja yang menyampaikan hadis beliau agar mendapatkan rahmat. "Rahimallahu imran sami'a minni hadisan fahafizahu hatta yubalighah," semoga Allah merahmati seseorang
yang mendengar hadis dariku kemudian menghafalnya dan menyampaikannya kepada yang lain. Yang terakhir, yang keenam, berdakwah termasuk infak yang utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfikun." Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Alasan radhiyallahu anhu mengatakan termasuk infak yang paling utama adalah infak ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa ala zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.